Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berwawancakap ya dengan seorang ahli fiber juga ini. But nelayan ya. Jadi but nelayan biasa kata kuncinya kalau di YouTube. Dan ini cetakannya kata beliau. Kita tanya-tanya dulu bagaimana cara beliau membuatnya dan ketahanannya bagaimana. Assalamualaikum Pak. Siapa nama Pak? Harman. Pak Harman, umur kira-kira berapa tahun nih? 25. 25 masih muda sekali Pak. Kemampuan Bapak membuat seperti ini sudah berapa lama Pak? Biasanya sudah berapa lama Bapak bikin begini? Ini baru 3 bulan. 3 bulanan? Yang ini dibikin. Sementara kemau Kalau begini ya, sudah berapa lama? 1 minggu selesai ini. Oh, 1 minggu ini selesai. Dari mana ilmunya sebelumnya ini Pak? Pak Harman? Cuma lihat-lihat orang saja. Oh, gitu deh. Ya. Kalau menurut pendapat Bapak setelah dikasih fiber begini, dia harus umur berapa lama bootnya itu Pak baru bagus dilapis fiber begini? Atau dari baru bagus? Dari langsung barunya? Atau bagaimana menurut pendapat Bapak yang Bapak ketahui lah? Barunya bagus. Oh, langsung dari barunya langsung ini. Tapi kalau yang Pak si cetak langsung dibikin tuh. Oh, iya iya. Tapi kalau Bapak bilang tadi kan ini ada cetakannya yang ini tadi. Yes. Ini cetakannya. Jadi sementara sekarang ini artinya dindingnya ini murni fiber nih Pak? Iya fiber. Kecuali yang ini? Kecuali yang ini pakai kayu. Ada kayu di dalamnya. Sementara kalau yang ini sudah asli fiber ini? Asli fiber semua. Oh, subhanallah, artinya sudah fiber betul ini. Tinggal tulangnya saja yang dikasih anu. Kalau boleh tahu Pak, biasa Bapak mengerjakan begini satu mingguan selesai? Iya. Ini, berapa orang biasanya? Dua orang. Iya Pak Arman. Kemudian boleh tahu Pak berapa biayanya biasanya kalau orang minta Bapak mengerjakan untuk ukuran yang begini? Berapa ratus ribu biayanya? Kalau begini 2 jutaan. 2 jutaan yang beginian. Bahannya dari siapa Pak? Bahannya beli sendiri Sinjai. Enggak, maksudnya Bapak yang belikan itu 2 juta itu. Termasuk enggak, bahan nih. Enggak. Oh, gitu. Jadi yang punya kalau begini 7 jutaan. Oh, kalau dengan bahan? Iya, dengan 7 jutaan. Nah tadi kan Bapak bilang kalau dari baru bagus. Bagaimana Pak nanti kalau yang dicetak itu kan dikeluarkan lagi cetakannya? Iya, cuma bagus juga sebenarnya we, cuman kerjanya susah karena dibersihkan semuanya. Kalau baru kan langsung. Oh gitu. Jadi cetakannya bootnya yang lama dibawa keluar dong? Iya. Oh, masih bisa dipakai lagi? Iya, masih bisa. Oh, jadi dua mi jadi bootnya? Iya. Oh iya, betul juga di. Ini kalau ukuran tonasinya berapa ton ini Pak? Bisa setengah ton enggak sampai ya? Berapa ratus kilo ini? Enggak. Paling sampai 1 ton. Paling seperempat ton lah. Iya. 200 kilo lah palingnya. Enggak sampai kapang. 500 kilo. 500 kilo bisa ini. Oh iya. Biasa untuk anu Pak ya, apa namanya? Rumput laut. Iya betul, mesinnya katinting. Iya. Oke lah. Yang Bapak ketahui Pak, menurut pengalaman dari teman-teman, kalau sudah di fiber gini berapa lama ketahanannya? Bisa tahan sampai 10 tahun. 10 tahun tanpa perbaikan, tanpa perbaikan. Iya. Misalnya Pak, ketabrak karang kah atau apakah ini? Oh, enggak apa-apa kalau biar ditabrak karang apa juga. Seandainya pecah bagaimana? Ya, enggak bisa pecah. Oh. Kalau pecah kan bisa langsung ditempel saja selesai. Oh, bisa langsung ditempel bisa. Oh, jadi sebenarnya lebih mudah perawatannya Pak ya? Lebih mudah begini daripada ya, pakai kayu. Kayu kan lebih apa namanya kayu berat, juga. Susah juga kalau sudah bocor ya di. Kalau bocor, kalau ini kalau bocor langsung tempel. Langsung tempel. Tapi tetap harus dikasih lapis ini Pak, seratnya ini. Iya. Dikasih ini dulu, baru dikasih resinnya. Iya, baru kasih resin. Oh iya iya. Jadi kata Bapak, ini kalau bahannya dari kita 7 jutaan untuk ukuran begini. Yeah. Kalau bahannya dari Pak Harman, siapa nama tadi? Harman. Pak Harman, kalau Pak Harman yang tanggung bahan 7 jutaan. 7 jutaan. Kalau yang punya boot yang tanggung anunya 2 juta, ongkosnya. Seminggu siap. Yeah. Oke lah. Mantap. Iya. Ini apa lagi nanti yang mau dikerjakan Pak? Itu masih mau diamplas itu. Iya betul betul. Memang kalau saya lihat masih agak kasar, memang harus diamplas lagi. Oh iya, keren. Pak Harman masih muda tapi sudah bisa membuat fiber sendiri dicetak. Nah ini cetakannya. Ini cetakan yang ini udah berapa kali dibikin Pak?
dari sini? Baru sekali. Baru satu kali? Dulu itu baru pakai dulu, baru pakai. Oh, yang pertama dulu. Oh, iya iya. Oke, lah mantap. Oke, makasih banyak Pak Arman ya. Mudah-mudahan sukses. Ya, assalamualaikum. Oke. Baik, demikian dahulu liputan Sebu Gita kali ini tentang tukang Faber ya, yang sudah biasa mencetak bootnya atau speed bootnya dengan menggunakan Faber, dan penampakan speed boot dan perahu model Sope di Poliandrong Padatwo, Kecamatan Tondak Bone. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi tentang dunia bahari. Terima kasih sudah menonton. Salam yang memadai sudah datang. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.